Edi Suprianto dan juga Yoyo Abdul Kohar warga asal Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu digelandang di Mapolsek setempat. Kedua pemuda tersebut ketangkap basah sedang pesta sabu-sabu di desanya. Penangkapan kepada kedua pemuda tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat yang saat itu mengetahui keduanya pesta sabu-sabu bersama kedua rekannya. Namun saat penggerbekan, kedua rekannya berhasil melarikan diri. Dari penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti sabu-sabu seberat 0,35 gram beserta alat hisap. Kedua pelaku ini ditangkap pada saat pesta sabu. Dan setelah tertangkap, kita langsung melaksanakan tes urin dan hasilnya positif mengandung metametamin. Barang bukti yang diamankan yaitu satu set alat penghisap, kemudian dua klip BB sabu dengan berat 0,23 gram, kemudian beberapa jenis rokok dan korek api. Kedua tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman kurang lebih 6 tahun penjara. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.